Ajudan Menhan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, baru saja mendapat promosi menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu. Hal ini diputuskan oleh KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak melalui surat mutasi tertanggal 26 Februari 2024. Lalu seperti apakah profil Mayor Teddy? Mayor Teddy merupakan alumni Akademi Militer atau AKMIL 2011. Dia mengawali karirnya sebagai prajurit Infanteri Kopassus. Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Mayor Teddy sempat menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi pada 2016 sampai 2019. Kala itu Mayor Teddy berpangkat Letnan 1. Usai 3 tahun menjabat sebagai ajudan Jokowi, Mayor Teddy melanjutkan studi di Amerika Serikat. Ia bergabung dengan US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Dari situ Teddy berhasil meraih 3 penghargaan setelah menempuh pendidikan selama 5 bulan. Kemudian pada November 2019, saat Teddy sudah berpangkat kapten, dia menjadi lulusan terbaik dengan meraih International Honor Graduate Award. Sementara 2 penghargaan lainnya yang ia raih yakni Commandant List Award pada peringkat 30 dari 185 siswa dan Gold Army Physical Fitness Test dengan nilai jasmani 100%. Lalu pada 2020, Teddy berhasil meraih kualifikasi sebagai anggota pasukan elit US Army Ranger. Setelah pendidikan itu pun, ia kembali ke Indonesia dan menjadi ajudan Menhan Prabowo Subianto.